Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi bersama saya di Kapten Yugi di JTV Channel. Tentunya guys, oke, hari ini kita bakalan coba guys ya. Ya namanya belajar permainan penguasaan bola guys. Oke, kita bakalan turunkan Benzema di sini. Di lanjutan Liga Divisi guys ya. Divisi football, pusreng dikit guys ya. Meskipun kita belum Divisi 1, ya nggak apa-apa lah, kita gaskan aja. Oke, ini dia kick off babak pertama guys ya, di mana di sini kita pakai Luis Roman, dia juga Luis Roman. Jadi sama-sama penguasaan bola Luis. Ini perdana guys ya, kita push divisi pakai taktik penguasaan bola. Penguasaan bola ini harus santai guys. Kita oke. Sabar dulu, Rudiger berhasil kita potong. Nice, balik dulu. Kita tiru aja gaya mainnya Pep Guardiola guys ya. Sambil cari pemain yang buka ruang, Costa Curta. Kita balik dulu ke belakang. Fokus dulu guys ya. Oke, nice. Camavinga minta bola. Di sini kita pakai Camavinga di posisi DM guys ya. Meskipun gaya mainnya adalah orkestrator. Oke, ada Luis Figo. Bahaya, Modric. Oh, nice, Kimin Jai. Waduh. Oke, kita coba kita ke cepat, De Bruyne. Benzema, Neymar, nice, gocek dikit dong. Neymar, nice, nice, wah, Neymar, kita tunjukkan aksi Neymar. Masih oke, gagal interceptnya seorang Rudiger. Cuman masih ada Kimin Jai yang berhasil. Neymar, intinya main Bobosian ini harus sabar guys ya, karena pergerakan pemainnya beda dengan serang balik cepat. Nice, Dembele. Apakah bisa? Nice. Barella. Ayo Barella. Benzema. Oke. Masih punya. Oh guys, berhasil kita coba placing, placing. Nih, aduh, di blok. Di blok. Masih berjuang kita guys ya. Sejauh ini tampilan kita lumayan bagus lah. Oke, nice, di intercept oleh Rudiger. Barella dah kalah oleh Modric. Nice. Dipotong oleh Costa Curta. Dembele ini saya produktif guys. Oke, kita tunggu dulu pergerakan pemain. Crossing aja. Waduh, dipotong lagi. Nice, Costa Curta. Interceptnya bagus. Barella, box to box. De Bruyne. Nice, De Bruyne lolos. Ini kenapa ada ngelek dikit. Benzema. Wow. Masih gagal Benzema nyundul. Sejauh ini kita masih di jalan yang benar guys ya untuk penguasaan bola. Kita tidak mudah kehilangan bola. Intercept kita berhasil. Costa Curta. Di sini kita tidak banyak melakukan lari guys ya. Kita lebih ke passing aja. Nice. Ayo Teo, gagal guys ya. Terlalu banyak pemain di sana. Barella. Kita coba sudut sini, kosong, Dembele. Nah, aduh. Nice, intercept lagi Dembele. Aduh, kedapat lagi oleh Theo. Modric. Nice. Barella. Waduh, kalah umpan lagi. Masih belajar loh guys. Kita masih belajar pergerakan pemain dengan formasi ini. Oke, lolos ada De Bruyne. Benzema. Ada Neymar. Dah. Skema yang luar biasa loh guys ya. Tiki taka cepat melalui counter cepat juga. Kita berhasil unggul di penghujung babak pertama enggak tuh. Oke, kita berhasil unggul melalui Neymar Junior. Kenapa lu lama-lama? Ini babak pertama udah habis juga boy. Oke, sejauh ini babak pertama kita main bagus. Kita cek ball positionnya. Wah, 72% loh guys ya. Tembakan kita 2, 1 kena target ke gawang yang berbuah gol. Passing kita lumayan banyak. Kita lanjutkan aja. Kita masih memakai pemain yang sama guys. Belum ada perubahan dikit pun. Ini kenapa? Lawan kemana? Kemana? Ayo, 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 ayo. Jadi lumayan enak loh guys ya. Main penguasaan bola kita bisa lebih main santai, tenang gitu. Dibandingkan serang balik cepat itu bagus juga efektif mainnya. Atau simple gitu guys. Kalau penguasaan bola kita harus jeli melihat permainan lawan dulu lah.
lihat formasinya dulu cocok atau tidak. Nah, aduh pelanggaran cuy. Wah, disikut itu hidung Neymar cuy. Costa Curta nih. Wah, kenapa enggak lihat highlight-nya? Ayo ayo. Nice, Barella. Umpan kepada ke belakang dulu, santai. Waduh, bahaya Costa Curta umpannya. Minjai. Rudiger, kita balik dulu ke kiper guys ya. Penuh guys. Santai dulu. Nice. Oke. Aduh, gagal. Untung ada Kim Min-jae di sana, langsung kita bahaya. Tunggu dulu pergerakan. Nice, lolos onside Dembele. Kita coba crossing atau gocek dulu lah. Good, nice. Nice. Waduh. Masih. Gocekannya terlalu lama loh, guys. Kita kebaca si Dembele-nya. Neymar, kita sejauh ini menguasai permainan, guys. Jago juga kita main ball position. Ah, awas counter, awas Neymar, Kim Min-jae, ayo, Kim Min-jae, Kim Min-jae, nice, itu dia guys, Kim Min-jae, bagus, bagus Kim Min-jae, oke, balik dulu guys, nggak ada yang mau bisa diumpan, kita coba umpan jauh aja, nice, bagus. Wah. Oke, direbut lagi. Kamavinga. Waduh, gagal lagi. Nice. Waduh, direbut oleh Reimer. Nice, Kim Min-jae. Interceptnya luar biasa. Santai dulu. Santai dulu kita, boy. Kevin De Bruyne. Nice. Bagus. Nice. Ah, di intercept Costa Curta. Nggak tuh. Costa Curta gacor juga dia. Awas Neymar, Kim Min-jae. Ayo Kim Min-jae. Kim Min-jae. Anda bisa Kim Min-jae. Bagus nih Korsel. Nice. Oke. Okay. Aduh, nah bagus lolos. Seharusnya kum umpan. Nice Dembele, ayo passing, passing Dembele. Benzema. Uff. Ah, Benzema gagal, Benzema boy. Ayo Bang Kim Min-jae, Kamavinga. Nah, Kamavinga ini racikannya kita khusus sentral guys ya, nggak bisa diracik untuk LB kita atau RB. Bagus, sejauh ini main kita luar biasa, menguasai guys ya, meskipun hanya satu gol yang tercipta. Bagus, nice, nice, nice. Aduh. Kita berhasil memenangkan match ini guys ya, dengan perdana penguasaan bola. Neymar menjadi man of the match dengan satu golnya. Penguasaan bola kita naik 73 guys ya. So guys, mungkin itulah video kita untuk hari ini, main penguasaan bola. Dan see you di next video.